PT Jeddah Group Tour dan Travel melaksanakan bimbingan manasik umrah di aula kantor PT Jeddah Group Jalan Masjid Raya Seengkang Kabupaten Wajo, Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2024. Haji Kamarudin Sana, selaku pembimbing ibadah PT Jeddah Group mengatakan, sebanyak 86 jamaah yang mengikuti bimbingan manasik umrah akan diberangkatkan pada tanggal 20 Agustus dari Makassar menuju Jeddah menggunakan pesawat Lion Air. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, PT Jeddah Group melaksanakan manasik umrah dalam rangka pemberangkatan jamaah umrah pada tanggal 20 Agustus 2024. Alhamdulillah jemaah berjumlah 86 jemaah pesawat Lion Air dari Makassar langsung ke Jeddah untuk dijual kembali. Ya, alhamdulillah pada manasik ini di samping kita sampaikan tata cara pelaksanaan ibadah umrah, juga kita sampaikan tentang kondisi Arab Saudi pada kesempatan ini yang mana masih dalam keadaan musim panas. Kemudian juga jemaah kita sarankan supaya memperbanyak ibadah-ibadah di sana, baik di Tanah Suci Mekah begitu juga di Madinatul Munawwarah. Ini pemberangkatan pasca haji. Ya, ini pemberangkatan setelah pelaksanaan ibadah haji pemberangkatan pertama di bulan Agustus. Berapa hari? Insya Allah 13 hari. Bimbingan manasik ini dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Dr. Haji Muhammad Yunus SAG MAG. Kakan Kemenak Wajo menyampaikan terima kasih kepada PT Jeddah Group yang selalu memberikan pembekalan yang sempurna kepada jamaah. Jamaah diberikan pembekalan agar mereka memiliki pemahaman yang cukup untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Kakan Kemenak Wajo juga memberikan materi manasik tentang gambaran dan hikmah-hikmah dalam perjalanan ibadah umrah. Saya tentu merasa berterima kasih kepada Jeddah Group dan sekaligus bersyukur, berbahagia di kesempatan yang sangat mulia ini bisa berkesempatan untuk siujur rupa pada ikimana turipujin nafuangallah ta'ala nasabah engkaki puniakangi melut tuktui riurendu nafuangallah ta'ala. Karena itu berbahagia sekali bisa ketemu dengan bapak-bapak dan ibu sekalian. Insyaallah saya dengan waktu yang singkat akan mengantar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk sedikit memberi gambaran hikmah-hikmah dari perjalanan ibadah umrah yang akan kita laksanakan. Mulai saat ini, ifadec ingi ro akata angke mumpul na kita. Ifadec ingi angolon na kita. Ifadec ingi atugeng kena akata ta. Maka dai fuan syukur maraja ka lohi di fuan rigo engkan fuan Allah taala na fituturi ki nenya na fidalle ki fuan Allah taala gangkana insyaallah mapa mula yesoe kita sudah terhitung sebagai proses perjalanan ibadah umrah. Namun di matu kurip 17 Agustus na pergi joka, tapi apa yang kita lakukan ini sini na ye figo engke asusumpungan na si bawa joka ngeta matu figo ipakas biang umrah eh. Itu sudah bahagia dari ibadah. Nah maka kue si buluki riondrongi melo kitu meningi we. Yero purai na pigo ihi pada haji ya lega ibada umrah eh. Melo ki pakabarui we paringerata. Ipakabarui padisengeta. Nerekuniata karena Allah subhanahu wa ta'ala engke kirion rongewe nafali culik cungi pangalata lapalana. Nah sehingga itu ibada cengi jodero akat tangke mompo dana kita. Kalau lo kan terus biar dia. Nah ini kena mau tapi kau mau di rumah tuh gak udah kau pakai sebagai ibadah umrah. Nah rekodenya maka silennya di rumah ke niata. Nih nama ke sik culangan di runia iran hati tema kerfang Allah Ta'ala ya kata. Waduh jaji madu di rujuk ke bawah mi bendri masyara dia senang. Degaga pakai sebagai degaga apalagi runtuh. Maka nasabatnya nama ke sing niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya merasa berbahagia sekali
bisa hadir di tengah-tengah jamaah umrah dari PT Jeddah Group yang insya Allah akan memberangkatkan sebanyak 86 jamaah untuk bulan ini. Saya berterima kasih kepada Jeddah Group yang alhamdulillah benar-benar concern memberi pembekalan yang sempurna bagi jamaah kita sebelum berangkat dengan melaksanakan manasik umrah. Hari ini proses pelaksanaan manasik berjalan dengan baik. Jamaah kita diberikan pembekalan-pembekalan agar supaya mereka memiliki pemahaman yang cukup untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Saya doakan mudah-mudahan jamaah kita bisa berangkat dengan selamat, dengan sehat, hingga kembali ke tanah air dengan ibadah umrah yang mabrur, dan semoga terus Jeddah Group bisa di masa-masa akan datang terus bisa memberikan pelayanan yang semakin baik sebagaimana saat-saat ini telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada segenap jamaah-jamaah umrah kita. Terima kasih kepada Jeddah Group dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping itu, Direktur PT Jeddah Group Tour dan Travel, Haja Andi Nilasari pun memberikan materi tentang tata cara dan tips mengisi koper dan tas paspor, sehingga memudahkan jamaah menemukan barang bawaannya. Ini namanya tas paspor, artinya paspor mah tu milik ini saya kan? Atuh dia juga pandang bagaimana tu paspor tak? Entah mana aku tanya, itu ini boleh paspor tu nak? Dia pun boleh kita lupa menikmati. Jadi seperti ini ya paspornya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tasnya ada tiga ruang, empat telur rekening ini nah seron tadi. Jadi iya deh pun riolai tepakat ke paspornya bawa lisan nah weh. Jadi aku melalui pada sepaspor tak dia ini tukai dia ini tukai mana sih. Jadi kemana? Jadi patetai nak kena Montreal kawan. Ia kan ke Okina. Ia kan Montreal paspor. Tengarang ini apa biasa ia kan? Ia mau pergi dah luka ni kesana. Jadi semua terjadi mungkin nak selidang. Ya? Jadi tengarang ini, ia lalu ada di sana. Paspor bawa. Kemudian, ini yang kedua adalah isinya dompet. HP, terus pulpen, spidol, alat tulis seperti buku-buku kecil kalau mau bawa, buku manasik di sini kita simpan, cas HP, apa meresante irman tu capu cas naik, lo si saparang, napi dibongkar, tegi si mandor taro, kemudian di ruang yang belakang, mondi, saran saya. Di sini itu disimpan uang tak yang untuk belanja di sana. Di aja terfasion bu mana ni kita, tapi aja tertaruh di takoi. Di belakang sini ya, bisa taruh. Tadi tak 20 juta, mana tertaruh, Andre? 50 juta, cedeng di, apa tu ni? Nah, itu yang ditaruh di sini. Kemudian bisa bawa obat-obatan skala kecil. Contohnya tetra, suet tetra, obat demam, freezer. Ada juga? Lodia. Lodia, ya. Itu kan obat mencret. Kemudian obat demam, ya. Tapi kalau bawa ki ini minyak kayu putih. Jadi ini mau dimeluk-meluk. Jadi semua yang di sini hanya skala kecil. Artinya tidak boleh lebih dari 100 mili. Dari kantor PT Jeddah Group Tour dan Travel, Deden Sutera Channel mengabarkan.